Negara-negara di dunia ini kini sedang dihadapkan bencana virus corona atau yang bisa kita sebut COVID-19. Virus ini berasal dari kota Wuhan di negara Cina. Banyak spekulasi yang mengatakan wabah virus ini berasal dari kelelawar atau manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Dampak ekonomi pandemi COVID-19. Pada Januari, pandemi COVID-19 telah menimbulkan aspek yang sangat serius di beberapa aspek tertentu, terutama di sektor ekonomi produksi Agro Aceh seperti CPO, nilam, pala, dan lain-lain. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat virus yang menyerang. Aspek paling fundamental dari setiap aktivitas kita adalah interaksi fisik antara sesama manusia, sehingga kita harus menerapkan kebijakan sosial atau physical distancing. Akibatnya, banyak sekali korban PHK atau pemberhentian hak kerja. Sampai saat ini, kita belum mengetahui kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Yang jelas, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ekonomi perdagangan baik lokal, regional, maupun internasional mengalami ketidakpastian, bahkan dapat berhenti. Dalam skup lokal di Aceh, kita tahu bahwa pondasi ekonomi Aceh sangatlah bergantung kepada sumber daya alam dan perikanan. Dan dapat dipastikan, ekonomi Aceh akan menurun akibat wabah COVID-19 ini. Pemerintahan di Aceh perlu mengembangkan program inovatif dalam menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan di Aceh. Kita telah belajar dari krisis ekonomi di tahun 1998, yang membuat kita mampu untuk mengatasi krisis ekonomi di pandemi ini. Mempersiapkan stimulus, di mana stimulus tersebut dapat menyemangati petani, nelayan, dan pengusaha lain agar ekonomi Aceh tetap menggeliat. Ini juga sebuah momentum untuk pemerintah agar meredesain program-program strategi ekonomi untuk yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap kehidupan sosial, sistem sosial budaya yang ada bisa berubah karena tuntutan sebagai solusi efektif di tengah wabah COVID-19 ini. Seperti halnya berkumpul, pengajian, arisan, dan lain-lain dikurangi karena wabah COVID-19 ini dan sebagai bentuk social distancing. Sampai saat ini, negara kita tidak menerapkan sistem lockdown seperti negara-negara lain. Hal ini berdampak kepada perekonomian masyarakat. Karena banyak, rakyat Indonesia mengandalkan upah harian, menjadikan kepedulian pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap berjalan dan pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Hal itu juga dilakukan oleh masing-masing kepala daerah dan setiap masing-masing kepala daerah dengan menutupnya tempat bagi wisata, sekolah, pabrik maupun instansi demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Lockdown artinya membatasi satu wilayah atau daerah yang mempunyai implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu, kebijakan untuk melakukan lockdown ini belum bisa diterapkan. Namun di beberapa sekolah, tempat pariwisata sudah ditutup untuk sementara waktu ini. Akibat dari virus COVID-19, para pelajar dan mahasiswa terpaksa diliburkan. Para pelajar dan mahasiswa diberi tugas dan belajar dari rumah. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka sama sekali tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Keadaan ini yang membuat perekonomian para karyawan atau buruh sangat memburuk. Keadaan ini juga meningkatkan pengangguran menjadi sangat banyak. Salah satu pabrik garmen di Sukabumi, sebagian karyawannya dirumahkan karena orderan atau pesanan yang didapat oleh perusahaan tersebut sangat menurun. Dan salah satu pabrik di Bekasi,
meliburkan sebagian karyawannya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Walaupun masih bekerja, tetapi risiko mereka sangatlah tinggi. Bagi para instansi yang masih memperkerjakan anggota kerjanya untuk sementara waktu, tapi risiko mereka sangatlah tinggi. Menurut para ahli kedokteran, virus COVID-19 ini sangatlah cepat penyebarannya. Menurut para penelitian, COVID-19 ini bisa bertahan hidup 3 hari dengan menempel di permukaan benda. Wabah corona juga berdampak pada gagasan, nilai-nilai, ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ayo belajar dari rumah. Ayo belajar dari rumah. Ayo belajar dari rumah. Jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jika semua terlaksana, kita kembali normal lagi. Ayo kita lawan corona. Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Ayo lawan corona. Ayo, lawan corona.